Fitness First membantu saya sebetulnya dari sebelum race, selama race, dan sesudah race, mempersiapkan kondisi saya, fisik saya, dan juga fasilitas dari Fitness First. Dan selama lomba, dukungannya luar biasa banget. Juga sesudah race, yang karena saya harus masuk tenda medik, berkali-kali saya ngelihat teammate saya dari performance team, dan juga dari tim Fitness First yang lain, yang setiap kali selalu datang dan melihat saya, menanyakan bagaimana kondisi saya. Goal saya di Ironman Bintan 70.3 mencapai podium, dan juga sebenarnya saya punya target sendiri, yaitu mencapai sub 5 hours, jadi di bawah 5 jam. Sedikit unexpected kesalahan di waktu hydration, jadi mungkin saya terlalu banyak minum dan saya kekurangan mineral yang lain. Saya sebenarnya nggak ingat apa-apa waktu nggak finish, cuman feelingnya sedikit kecewa karena saya udah mendekati garis finish banget. Buat saya ini adalah suatu proses, bukan final buat saya. Fitness First, better your best.